Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ya bersama saya ini. Ini saya ada di lokasi pesawahan warga masyarakat ini. Ini untuk mengantisipasi hama yang terjadi menyerang tanaman padi di sawah ya. Ini alhamdulillah pada kesempatan ini juga ada dari dinas penyuluh lapangan pertanian. Insya Allah nanti saya ikuti perjalanan untuk mengatasi ini ya. Oke. Nanti sebentar lagi saya bisa bincang-bincang dengan ibu dari PPL-nya, mudah-mudahan bisa menjelaskan ke warga masyarakat dengan kondisi tanaman padi yang pada waktu ini mungkin ada sedikit hama yang menyerang sini. Insya Allah nanti saya bisa ngobrol dengan ibu PPL-nya di sini yang juga hadir. Untuk sementara kita lihat dulu perkembangan padi yang ini sangat melepas. Ya, kalau bahasa sini katanya melepas ya. Sama si bapak juga melepas. Ini bapak, ini udah usia berapa hari pak dari mulai tandur? Satu bulan setengah ya. Ini. Satu bulan informasinya ya. Mungkin awalnya bagus ya pak, awalnya pertumbuhannya bagus. Cuma waktu udah di perjalanan sekitar satu bulan setengah ini ada mungkin tidak semuanya terserang sama seperti ini. Mudah-mudahan dengan antisipasi warga masyarakat bersama dari PPL Dinas Pertanian ini kondisinya banyak yang dengan cara penyemprotan, mungkin dengan adanya penyemprotan. Ini kebetulan sini dengan ibu siapa ya, Bu? Oh, Indra ya, dari Dinas Pertanian ya? Ya. Oke, sementara saya mau nanya nih Bu, ini kondisi tanaman padi warga masyarakat ini, saya juga heran nih kelihatan banyak di sini ada apa, ternyata ini ada untuk menanggulangi hama ya, hama padi. Ini menurut keterangan Ibu, hama padi apa nih Bu? Ini tanaman padi kena penyakit blas Pak. Oh, penyakit blas. Penyakit blas, ya, yang disebabkan oleh jamur. Ini jamur, ya. Karena ini kan faktor apa, curah hujan. Curah hujan tinggi. Terlalu tinggi ya, ya Bu ya. Terus tanam jangan terlalu rapuh. Oh, terlalu rapat juga jangan terlalu banyak ya. Ya. Terus sawah jangan digenang air. Oh gitu ya. Ini mudah-mudahan dengan penjelasan dari Ibu Dinas Pertanian ini bisa memberi informasi ke warga masyarakat dan insya Allah ini pagi hari ini untuk penyemprotan ya Bu. Iya, melakukan antisipasinya. Ya, pengendalian hama ini ya. Pestisida ya. Oh iya. Ya terima kasih. Nah, terima kasih Bu penjelasan. Mari kita ikuti ya penyemprotan massal. Ini kayak gini nih bentuknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini lanjut untuk gerdal yang kedua ya Pak. Tapi ya nan aya nu benten ya jamira sareng. Ada kitu kamari miring mah tos apal ya Pak carana kumaha ya Pak. Ini keinginan Pak. Kenapa? Kira-kira ada yang tahu? Padinya kenapa? Blas. Penyebabnya naon? Jamur. Mohon ya, beres. Itu penyebabnya memang kena jamur. Jadi tanaman padi ini karena padi hibrida itu kan anakannya banyak ya, jadi kalau bisa tanamnya nanti kalau misalnya nanam lagi gitu ya, tanamnya jangan terlalu ombol, terus jarak tanamnya juga ada sih minimal 30 cm, yang minimal 30 cm, karena anakannya banyak kok Pak nanamnya, aduh anakannya banyak Pak, seerpan rata-ratanya, mohon kemarin ya cerita karena sampai 60 anak adanya, mohon nandak, kan. Kalau anakan terlalu banyak jarak rempet, jadi kan sinar mataharinya nggak masuk ke tanahnya. Jadi terus airnya komonya kan musim hujan, cair hujan ini. Jadi air kalau bisa ini jangan terlalu digenang, dikeringkan aja. Apalagi kalau kena kayak gini, jangan diairi, dikeringkan saja. Karena kan nanti juga tambahan dari anak. Jadi dari selokan jangan dimasukkan ke sawah. Nah ini pengendaliannya hari ini menggunakan Prima Deco Pak. Jadi ini
fungisida lah. Karena ini kena apa? Blas kan disebabkan jamur. Lah di rota biasanya pakai daun, Pak. Ari kita jamur kieu sok kenaon? Empoy atau antrakol. Ayo makan samban. Aya. Iya. Ari samban teh. Kita kan geus daun, Pak. Sama sama jadi harus harusnya di arinya makan daun penyebabkan penyebabnya karena jamur ya. Jadi kan teka tinggalinya kurang nah menggunakan fungisida jadi mun meser teh bangsa model envoy terus mangga lah eta mah tenangnya itu penting mah lu bida bungkus nata ya tulisan fungisida nya ing yang salahnya karena dekat esok ayam anu insek di sidalarin insek di sedamasanya pertama kaget anu mama mama tadi kati ngalinya di sana ya bernaun palang bareng tak ada mata hari iya ayam nama ge iya fungisida tapi bio fungisida jadi iya mah tina hayati kita mengandung makhluk halus ya jadi makhluk halus yang mengandung bakteri, bakteri sida. Karena ini kan penyebabnya karena jamur atau bakteri lah ini digantikan dengan bakterinya. Carana kumaha? Ya, carana satu bungkus ini nanti dicairkan menggunakan 1 liter air. Ya, di 1 liter air terus dibeyem atau dibiarkan selama minimal 12 jam. 10 lah, 10 atau 12 jam berarti misalnya ayana badai nyemprot berarti kamari sorenya maghrib terus nggak aman iya nah penting sedina saliter cai pakai iya iya na sabukusnya mun sabukus berarti saliter nah oke jadi na sabukus dia pak nah iya kan untuk tipe yang kita jadi na iya kita pasti jadi dan kamari tetap ayah ini cair sendiri iya teh ngopi ya. Ngamilin tuh. Mantas ieu naon? Biasa kangge nyemprot. Nah, nyemprotna dina sateng kan biasanya di malas liter eta teh saparapat gelas aqua. Ya, saparapat atau setengah. Ya, semangga da ieu mah kan naon? Hayati jadi bisa lebih ge enggak pengaruh karena tak mati. Oke. Yang kan dimasihan ya, tapi kita itu foto helainya, disemprotkan helainya. Kita dimasihan ya, kan kumpul deh. Video mana video itu tuh nomor ter. Ayo naik nomor ter. Ayo naik nomor ter. Yo, pakai teng. Kan helapa ya, ya hela, ya hela teng dimasihan ya. Oh, kajen teng. Ata nong ke jauh mana? Kuat mana di rumah ya? Nopo teng bareng. Perasaan gerak kopi susu itu coklat gede bukan yang nongke ini galau tapi bener nggak kalah nake bro di eta cisak kasaan raja si kurang ke Cina teng apa sian teng na itu blender di blender wah jauh cukup Ini penyemprotan massal ya sama petani yang garap sawah. Masing-masing orang kalau begitu.
Foto. Hanjat pada hanjat. Saat saya masalah ini ada kamu ini dapat asli tadi sakit sini. Oh.